untuk pemaparan yang kedua yaitu Bapak Dr. Kartono S.Pd., M.Si. dengan topik yang akan dibawakan adalah uh, pengembangan sistem pembelajaran online. Beliau adalah dosen Universitas Terbuka yang saat ini sedang mendapat tugas tambahan sebagai tenaga ahli Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka kepada Pak Kartono kami persilakan waktu yang tersedia sekitar 15 menit dan nanti saya akan memberikan eh, Apa namanya pengingatan dua menit sebelum eh, waktu berakhir untuk Pak Kartono kami persilakan baik Agus terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, baik Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini saya akan coba Uh, mena, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan uh, pengembangan sistem uh, pembelajaran online yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh uh, Prof. Tian sehingga uh, pada kali ini mungkin saya tidak akan uh, lama, ya, cuma sebentar sedikit saja, ya, tambahan, beberapa tambahan-tambahan yang uh, perlu kita ketahui bersama terkait dalam pengembangan sistem pembelajaran daring. Oke, sebelum ini, coba saya sharing dulu. Sudah kelihatan ya mas ya? Uh, sudah? Ya sudah, sudah bagus ya. Sudah. Oke. Okay. Uh, dalam pembahasan uh, kali ini saya akan coba uh, apa namanya mengingatkan kembali sedikit tentang definisi dan inti pembelajaran online, kemudian beberapa tahapan pengembangan sistem pembelajaran online dan tim pengembang dalam pembelajaran uh, online, serta nanti sedikit akan membahas tentang tips dan bagaimana uh, memilih learning management system yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran online nah uh, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof Dian ya tentang uh, bagaimana dan apa itu pembelajaran daring ya, atau pembelajaran online nah yang uh, intinya adalah uh, pembelajaran itu uh, menggunakan atau memanfaatkan paket informasi elektronik ya untuk kepentingan pembelajaran bukan? nah kemudian hal lain yang memang uh, menarik di dalam pembelajaran online adalah bahwa pembelajaran online itu dapat diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun ya. Nah, selanjutnya eh, jelas bahwa pembelajaran daring itu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, eh, inti dari pembelajaran online ya, eh, sebagian besar pembelajaran online itu memang harus melakukan pemanfaatan teknologi ya. Ya, jadi kemudian juga eh, apa namanya? mahasiswa dapat menggunakan beragam eh, device gitu ya dan eh, ini diharapkan nanti dapat memberikan perluasan akses pendidikan. Jadi sekarang ini pendidikan-pendidikan berkualitas dapat dirasakan oleh teman-teman uh, kita ya uh, yang ada di daerah-daerah uh, ya. Yang penting dia terhubung dengan uh, internet dan juga uh, apa namanya teman-teman kita juga sekarang uh, dengan mudah dapat membuka beragam cara belajar terus kemudian juga sumber belajar ya yang terdapat di dalam internet dan diharapkan nantinya Uh, pembelajaran online ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam uh, penyelenggaran pembelajaran. Nah, ini da, inti dari pembelajaran online. Nah, selanjutnya ini sedikit uh, mengulas uh, flashback kembali ya tentang bahwa LMS yang sudah kita kenal sekarang ini. Itu dikembangkan dari uh, beberapa generasi sebelumnya ya di era uh, CBT, Computer Based Training. Kemudian juga ada Computer Based Training yang bersifat paket-paket gitu ya. Dan dikemas sekarang ini sebagai LMS yang tadi uh, dijelaskan oleh Prof. Tian tadi. Uh, apa namanya LMS ini biasa berbasis activity gitu ya. Nah, sebagian besar berbasis uh, activity dan ada juga nantinya berbasis kelas uh, gitu. Nah, sekarang sudah uh, LMS ini sudah berkembang sangat pesat dan sudah uh, kita kenal uh, apa namanya e-learning berbasis web gitu ya di uh, apa banyak platform. Nah, untuk pengembangan sistem pelajaran online sendiri, nah hal penting yang perlu kita Persiapkan pertama adalah kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari uh, penggunaan pembelajaran online. Jadi sebelum kita menetapkan uh, pembelajaran online ya, model pembelajaran online apa yang akan kita gunakan. Nah kita identifikasi dulu kebutuhan uh, penggunaan pembelajaran online ya. Ya tadi sudah dijelaskan ada empat tipe ya. Ada tipe kelas gitu segala macam tadi ya. Ada empat. Nah selanjutnya uh, jangan lupa nanti. Uh, hal yang juga mendukung dalam pembelajaran daring itu adalah dukungan dana dan kebijakan. Ya, ada beberapa uh, sebagai sharingnya ada beberapa perguruan tinggi yang ini menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran online, online ini uh, gagal karena tidak didukung oleh regulasi pimpinan. Ya, jadi uh, pembelajaran online itu ya secara uh, personal itu dikembangkan oleh dosen-dosen gitu ya atau guru-guru. Namun di uh, tingkat fakultas itu tidak mendapat dukungan dekannya. Atau di tingkat sekolah tidak mendapat dukungan kepala sekolahnya. Akhirnya pembelajaran uh, daring ini tidak bisa uh, dilaksanakan secara sempurna. Nah, jadi dukungan untuk uh, kebijakannya juga cukup baik ya. Uh, di UT, kami uh, rektor kami sudah sangat mendukung sekali pembelajaran daring. Sehingga uh, lebih dari seribu mata kuliah yang ada di UT sudah disiapkan pembelajaran daringnya. Nah, sebut uh, selanjutnya uh, kita juga perlu mengidentifikasi karakteristik dari penggunanya ya uh, terutama karakteristik apa namanya uh, kompetensi yang terkait dengan literasi uh, ICT ya bagi dosen ya terus kemudian juga atau guru itu ya terus juga bagi siswanya terus juga bagi administratornya ya karena bagaimanapun administrator juga nanti akan banyak membantu dalam pelajaran daring nah kemudian uh, kita apa juga uh, apakah kita juga mempunyai Tim-tim uh, ICT yang nanti bisa uh, mengembangkan dan menyempurnakan uh, sistem pembelajaran daring yang sudah dikembangkan oleh suatu institusi. Nah, uh, selanjutnya uh, jangan lupa ya kita juga harus membentuk tim pengembang sistem belajar online karena tidak mungkin uh, orang per orang yang akan mengembangkan uh, sistem belajar online tersebut ya karena uh, tidak apa saat dalam satu orang itu tidak uh, belum tentu memiliki semua kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran online seperti, uh, sebagai berikut ya. Jadi di UT eh kami biasanya eh apa namanya? Pada setiap mata kuliah ya kami mempunyai course manager ya. Kemudian nanti course manager ini yang harus menjaga atau eh, memfasilitasi agar suatu eh, apa bahan ajar itu bisa terbentuk tepat pada waktunya kemudian dikembangkan oleh ahlinya. Nah, ahli yang di, yang diperlukan dalam pengembangan sistem belajar online diantaranya adalah ahli materi ya jelas ya. Di sini mungkin Bapak Ibu dosen ini bisa jadi eh, sebagai ahli materi atau kalau bapak ibu ingin menggunakan beberapa ahli ahli materi yang uh, dimiliki oleh institusi lain uh, bisa bekerjasama dengan institusi institusi, uh, apa, institusi tersebut nah selain ahli materi ya uh, apa namanya kita juga memerlukan ahli desain pembelajaran ya karena uh, banyak ahli materi yang dia memahami materi yang uh, dikuasainya ya tetapi ketika dia mengajar uh, pengajarannya itu kering gitu ya pengajarannya itu tidak bunyi gitu ya atau tidak dapat uh, diterima oleh mahasiswa dengan uh, efektif gitu. Oleh karena itu, peran ahli desain pembelajaran ini ini uh, diperlukan untuk mendukung uh, ahli materi dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan gitu ya. Nah, kemudian uh, selain ahli uh, desain pembelajaran, juga ada uh, pengembang konten pembelajaran ya. Nah, konten pembelajaran di sini ya apa bisa dikembangkan uh, bersama antara ahli materi dan ahli uh, desain pembelajaran. Nah yang tidak kalah penting lagi ya selain eh, ketiga ahli tadi ada ahli media pembelajaran ya karena tidak semua ahli ma ah, materi dapat membuat video dengan baik gitu ya atau eh, apa namanya membuat eh, suatu simulasi ya atau eh, apa namanya eh, ya apa hal-hal yang lebih menarik dalam materinya. Mungkin kalau untuk teks uh, semua ahli materi dapat mengembangkannya tapi begitu nanti ingin menampilkan infografis kemudian ingin menampilkan ada audio di sana kemudian ada video di sana nah peran ahli media ini uh, diperlukan nah selanjutnya karena pembelajaran dari itu nanti akan di uh, apa diunggah ke apa atau di uh, apa di submit ke dalam LMS maka di sini perlu juga yang apa diperlukan programmer aplikasi pembelajaran atau web designer gitu ya sehingga nanti materi yang sudah dikembangkan itu dapat uh, tersaji dengan uh, apik gitu ya di dalam uh, apa namanya di dalam web gitu ya. Nah, dalam pengembangan nanti LMS nanti ya uh, pembelajaran daring juga memerlukan uh, ahli IT ya kemungkinan-kemungkinan nanti misalkan dalam uh, desain pembelajaran yang uh, apa yang sudah dikembangkan oh dibu dibutuhkan suatu uh, aplikasi yang belum disediakan dalam LMS. Nah, ahli IT inilah nanti yang akan bisa menjembatani penemuan penambahan fitur-fitur tersebut ya, misalkan dengan penambahan add-on ya dalam LMS dan uh, dan sebagainya gitu. Yang jelas uh, apa namanya dalam sistem pembelajaran daring juga harus ada penggunanya. Jadi kalau sudah dikembangkan tidak ada penggunanya juga uh, apa namanya tidak uh, tidak bermanfaat gitu ya. Jadi uh, kedelapan hal ini uh, sangat uh, penting ya dalam sistem pembelajaran daring. Nah selanjutnya setelah kita membentuk tim nah kita bisa memilih Learning Management System yang sesuai. Nah untuk uh, Learning Management System sendiri itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan uh, secara online. Ya, nanti isinya ada materi pembelajaran, terus kemudian ada diskusi, kemudian juga ada tugas-tugas. Di mana nanti juga uh, apa namanya proses penilaian itu itu dihitung secara uh, otomatis ya melalui uh, LMS yang uh, sudah di apa sudah kita pilih tersebut dan Uh, dapat memfasilitasi komunikasi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan uh, guru atau dengan uh, dosen gitu. Nah, untuk learning management system sendiri itu ada yang uh, apa open source gitu ya atau gratisan gitu ya. Ya, seperti Moodle ini yang banyak sekali digunakan ya di dunia. Nah, ini juga yang digunakan oleh UT, ada Sakai dan uh, beragam ini ya, nah ada banyak sekali silakan nanti bapak ibu mencoba satu persatu dan mungkin sekarang juga uh, sudah banyak juga menggunakan psikologi gitu ya yang belum saya cantumkan di sini ya kemudian juga ada yang berbayar nah contohnya itu blackboard uh, manhattan ya uh, itu uh, berbayar nah pastilah masing-masing lms ini punya kelebihan dan punya kekurangan yang gratis punya kelebihan ya juga yang berbayar juga pasti punya kelebihan dan masing-masing pun -masing juga pasti punya kekurangan. Nah oleh karena itu nah, Bapak, eh, dalam memilih eh, apa namanya LMS atau Learning Management System yang perlu kita perhatikan ada hal-hal penting ya. Bagaimana? Apakah kita bisa mengembangkan kelas di sana? Ya. Kemudian apakah kita bisa menyampaikan ide-ide kita melalui fitur-fitur yang tersedia dalam LMS tersebut? Nah yang tidak kalah penting adalah apakah eh, pangkalan datanya itu ya mendukung untuk eh, penyimpanan ya aktivitas pembelajaran yang terjadi dalam online ya dan juga materi-materi yang sudah e, disiapkan oleh para guru atau dosen gitu ya. Nah, nanti database ini juga bisa menyimpan dokumentasi baik dokumentasi yang e, pembelajaran, aktivitas gitu ya. Ya, jadi dokumen pembelajaran seperti misalkan PowerPoint yang disiapkan oleh para guru ataupun dosen ya. Kemudian nanti juga tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa dan juga diharapkan nanti dokumentasi ini juga Uh, apa namanya hasil hasil uh, percakapan dalam diskusi itu tersimpan dalam database. Nah kemudian uh, hal penting juga yang perlu ada di dalam LMS itu adalah apakah bisa men apa, apa, menyajikan report ya report dari uh, apa namanya proses pembelajaran uh, online yang dilakukan ya lebih jauh lagi kita bisa lihat ya berapa hal yang perlu di uh, apa dilihat dalam LMS ya seperti yang gambar di sebelah kanan ini ya silakan nanti bapak dan ibu lihat satu-satu ya terutama nanti yang paling uh, menarik di sini adalah ya ketika kita uh, sudah menetapkan suatu LMS ya itu adalah uh, apakah uh, LMS yang kita pilih itu aman ya karena uh, tidak jarang gitu kan kita sudah menggunakan LMS uh, apa namanya sering diserang oleh uh, pihak luar gitu kan sehingga nanti uh, mengalami down gitu ya dan uh, siswa atau mahasiswa tidak dapat mengaksesnya gitu ya terhalang untuk belajar nah itu juga perlu diantisipasi. Uh, gitu. Nah, tips untuk memilih platform 2 LMS, ya. Dua menit lagi. Oke okay, baik. Nah tips untuk memilih platform LMS, ya. Uh, jadi kita pahami dulu ya, uh, kebutuhan akan aktivitas pelajaran online apa saja yang perlu disediakan, ya. Nah terus kemudian ada apa? Uh, hal yang paling penting juga adalah mudah pengintegrasian dengan beragam platform lainnya, ya. Karena uh, dalam LMS, ya, itu seringkali kita membutuhkan beberapa Eh, apa namanya? fasilitas untuk menyampaikan materi materi sudah kita siapkan ya dalam platform dalam bentuk platform lainnya. Contoh misalkan video. Nah, kalau sudah eh, seorang guru atau dosen eh, mengembangkan eh, apa video, nah harapannya nanti eh, dalam eh, LMS itu bisa di embed ya atau bisa di eh, apa namanya di gitu ya di sana yang bisa langsung dilihat oleh eh, siswa atau mahasiswanya. Ya seperti itu contohnya. Dan kemudian akuis, ah, mungkin eh, Bapak Ibu sudah mengembangkan kuis dalam eh, beragam eh, platform pengembangan kuis online ya. Itu juga bagaimana bisa di eh, embed ke dalam LMS, misalkan eh, dengan cara eh, apa namanya mengkonversi ke dalam skom ya platform skom dan segala macam sehingga nanti bisa diintegrasikan ke dalam LMS. Ya, jadi eh, penting kita memilih eh, LMS ya apakah dia mudah diintegrasikan dengan beragam platform lainnya. Nah kemudian juga pahami kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian juga ragam kompatibilitas kontennya ya. Jadi, apakah hanya bisa menampilkan uh, teks saja gitu ya atau uh, ini LMS-nya bisa menampilkan video, audio ya. Kemudian dan hal-hal uh, penting yang bisa kita uh, tambahkan ya untuk menarik ya minat uh, siswa atau mahasiswa dalam belajar. Nah, kemudian dukungan terhadap penggunanya jadi nanti apakah kalau mereka misalkan mengalami kesulitan itu di sana helpnya sangat uh, mudah ya, dan tidak membantu mereka dan juga dapat di uh, apa namanya ditangani uh, dengan baik ya baik untuk pengembang ya atau uh, dosen gitu kemudian juga uh, administrator dan juga mahasiswanya nah keamanan dan kehandalan ini sangat penting ya karena seperti tadi saya sudah sampaikan uh, seringkali ya apa namanya uh, platform e-learning itu ya apa uh, terserang oleh hackers gitu ya. Nah, kemudian nanti siswanya dan maksudnya itu terdampak. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini karena itu diperlukan uh, keamanan yang handal. Nah, kemudian juga keberlanjutannya di masa yang datang. Nah, jangan sampai nanti kalau Bapak Ibu memilih platform LMS ke platform yang yang sifatnya itu uh, sementara, temporary gitu atau baru pengembangan ya, versi betanya gitu seperti itu. Sehingga nanti tidak berlanjut lagi. Nah, kalau sudah tidak berlanjut lagi Padahal siswa dan dosennya sudah uh, siswa atau gurunya sudah uh, apa, terbiasa menggunakan platform tersebut, nah, itu tidak bisa melaksanakan pembelajarannya. Dan jangan lupa uh, dihitung-hitung juga, terutama bagi uh, apa namanya uh, pemilihan platform yang berbayar, kesesuaian biayanya. Nah, yang tidak berbayar pun itu bukan berarti tanpa biaya ya, karena dalam proses pengembangannya kita pasti akan melibatkan orang banyak, ya, sehingga nanti uh, apa namanya uh, yang Open source tersebut itu juga membutuhkan biaya. Oleh karena itu perlu diperhatikan kesesuaian biaya pengembangannya, ya terutama untuk yang terkait dengan lisensi, ya. Nah selanjutnya setelah di, apa namanya pilih sistem, kemudian eh, apa, para pengajar bisa memilih model strategi metode pendekatan pelajaran online yang sesuai, ya. Yang pada dasarnya eh, metode dan model pelajaran itu, eh, yang ada di dalam tatap muka dapat di gunakan juga dalam belajar online, nah, tapi dengan sedikit effort ya tentunya dalam belajar online ya karena kalau dalam tatap muka mungkin kita bisa sampaikan langsung, tapi kalau dalam pembelajaran online harus kita rancang. Nah oleh karena itu eh, diperlukan infrastruktur dan teknologi yang kita butuhkan ya. Misalkan dalam apa namanya misalkan pembelajaran yang melibatkan eh, ada praktik praktikum seperti itu ya maka eh, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya. Contohnya misalkan Eh, apa, ketika ingin kita mengajarkan bagaimana mencampur dua larutan kimia misalnya seperti itu, nah, maka dalam pembelajaran online ini kita juga harus mempersiapkan yang eh, contohnya adalah seperti virtual reality gitu ya, bagaimana bisa mencampurkan kedua eh, apa namanya, larutan gitu ya, eh, seolah-olah mereka merasakan ya, eh, melakukan tapi secara virtual nah, eh, nah, nah. ya, baik Uh, kemudian silakan nanti uh, materinya dikembangkan, ya. Kemudian, ya cara pengembangannya sudah disampaikan banyak oleh Butian, ya kemudian silakan diimplementasi dan jangan lupa dievaluasi uh, hasil pengembangannya untuk penyempurnaan modifikasi fase berikutnya. Uh, ini, oke, okay. nah, langkah-langkahnya sudah disampaikan oleh Butian, ya saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kartono yang telah memberikan pencerahan pada kita semua. Tentu saja karena waktu ter sangat singkat eh, untuk menjelaskan semua materi secara lengkap, saya kira waktunya memang kurang. Tetapi itu merupakan pancingan dari eh, para peserta untuk memberikan tanggapan ataupun bertanya tentang hal yang telah disampaikan oleh Pak Hartono. Baik Bapak Ibu sekalian para peserta uh, webinar ini silahkan mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur My Question dan uh, nanti enam orang akan kami pilih pertanyaannya untuk diberi ditanggapan atau dijawab oleh para pembicara.